pelapor kita kali ini namanya Sheila. Sheila O ini adalah seorang penyanyi dangdut yang mengaku kalau selama ini dia didekati oleh seorang artis host papan atas terkenal Indonesia. Serius Bang Billy selingkuh sama lu? Iya Mbak, kenyataannya kayak gini terus gimana dong? Enggak tapi... Tapi ini bener loh, ini pemirsa nih aneh banget ya. Jadi Sheila ini ngaku Billy itu deketin lo gitu. Udah berapa lama? Udah hampir 1 bulan terakhir ini. Tapi ini bukan lo mau cari sensasi kan? Bukan lah, aku kan di sini memang mau kenyataannya, Mas. Benar bahwa Billy itu deketin aku, tapi emang Billy doyannya gede-gede begini ya? Iya, emang. Jangan-jangan Billy deketin lo buat morotin lo lagi, lihat jamnya aja Rolex. Sepatunya YSL, ya kan? Tapi asli nggak ngomong-ngomong? Hei asli dong, bisa dicek, bisa dicek, bisa dicek. Asli. Dari siapa gadun? Oh enggak. Ih gadun. Mulutnya. Ya udah kalau begitu pokoknya kita ketemu sama Hilda. Hilda dulu deh ya. Biar lo tahu. Tapi lo ada bukti ya? Ada bukti foto sama Billy ada? Banyak video. Voice note. Oke. Ada semua? Banyak mas, semua ada. Sekarang kita ada di depan rumahnya Hilda nih, ya. Tapi takut mas aku. Oh sekarang takut ya, lo tau gak? Lo gak pegang pegang kayak lo tau gue kasih tau ya, Hilda itu garang lo. Otak katanya... Paris aja dilawan. Hilda masuk dan dia kebingungan. Kok ngapain sih Pe di sini Pe? Aduh. Lo orang putih ikut-ikut gede banget lo. Dikasih Billy makan apa sih? Ini ada kamera begini. Tadi kasih siapa? Oke, kenapa lo mulai bingung? Ya lo gue bingung, gue ada, lo panggil tiba-tiba gue suruh masuk, tiba-tiba nih ada kamera begini. Lo ngapain lo? Saya gak tahu gimana caranya memulai menjelaskan. Ini Sheila ya, dia itu ngaku ke kita kalau Billy deketin aku. Deketin dia. Aku kenalnya di Facebooker. Dari situ kita deket sampai sekarang. Bener Mbak Hilda, semua ada buktinya nih kok. Ada video, ada foto. Bukan, Pi. Kalau Billy kan setahu gue sama perempuan emang begitu kan. Kasih video, tapi, bukti, foto, coba. Masa coba, iya sih, sampe nyaris bukti dulu. Sheila menunjukkan bukti-bukti bahwa ternyata memang ada bukti voice note. Sheila, mendingan kita ketemu aja yuk, soalnya aku gak jadi ketemu sama Hilda. Ini suara Billy, ini mah. Iya lah. Lagi kerjain, apa ya, endorse-endorse kayak gitu. Endorse-endorse. Mendingan aku ketemu sama kamu. Billy udah mulai miskin, ini mah endorse-an. Video, dan video, ya. Ini Billy, mukanya Billy. Ada tailletnya kan? Tuh jam kamu tuh. Ada tailletnya juga. Oh dia lagi pegang Billy nih. Oh iya benar-benar. Lagi pelukan papi itu. Pi, ini lu tapi pakai kamera gini nggak apa-apa. Pi jangan gitu lo, pintar orang tahu lo Pi. Ya enggak, justru gue pengen tahu dia bener apa enggak. Takutnya, sorry nih, gue bukan yang gak percaya sama lo juga. Siapa tahu bisa jadi lo mengada-ngada. Banyak yang bener. Pengen numpang tenang soalnya, banyak yang yeah. Nah makanya itu. Hilda masih nggak percaya, ya, dengan apa yang diceritakan oleh Sheila ini. Tapi Sheila bilang dia mau ketemuan sama Billy di sebuah showroom mobil. Katanya Billy mau beliin orang tuanya mobil. Ini showroomnya? Ini showroomnya nih yang Billy janjian sama di mana? Ini mobil gue dibawa sama dia nih. Oh, ini mobil lo? Iya, jas putih. Hilda kesel karena Billy mau ketemu sama cewek lain tapi pakai mobilnya Hilda. Kita telepon sekarang ya. So, tapi ini kalau emang Billy dia nggak keluar-keluar dari mobil. Tahu dia, bingung gue. Halo, Bilo sayang. Bilo. Halo. Cewek sayang, Love di mana? Bilof di mana? Sekarang aku udah di sini sayang. Aku udah nyampe ini. Udah nyampe.
Tapi mana ya? Ini aku di depan showroom. Oh ya udah, aku sebentar lagi sampai ya sayang. Tunggu ya. Iya, iya sayang. Dah. Oke, dah. Manggil dia apa tadi? Bilove. Bilove. Billy Love. Dia manggil aku Love dan aku manggil dia Bilove. Lo kodein Billy kali? Enggak. Kita sama-sama suka kok. Tuh lihat, Billy keluar dari mobil tapi pakai masker. Maksudnya apa coba? Itu Billy? Iya. Yaudah, coba aja kita turun. Keluar dari sini, jangan sampai keliatin nih. Iya, langsung turun, langsung. Lu dari sini, lu pura-pura jangan diam dari mobil ini ya. Jangan sampai dicuriga. Ya Allah, peluk-peluk begitu, coba Hilda. Hilda kaget ngelihat apa yang di hadapannya. Ini lelah sama lu kali, Hilda. Apa cerita deh. Gimana ya, ini, aduh gue ngeri banget sih. Maksudnya ini lagi ada masalah kayak begini kan. Maksudnya gue takutnya nih kecium media aja, aduh. Terus terang gue ngajak si cewek itu tadi Sheila untuk ngelidikin ini karena gue masih berpikir dia yang bohong loh, iya kan? Iya, sama. Gue masih berpikir gitu. Jangan-jangan dia yang ngada-ngada, karena kan banyak aja orang yang ngada-ngada loh. Sekarang banyak orang yang mau masuk mimpi dengan cara yang tidak baik. Lalu, ya Hilda menelepon Billy. Oh, Habi namanya Habi. Habi. Ya, kalau diganti marah. Oh, dia mau diganti marah? Diganti marah pasti, Pi. Dia manggil lo apa? Tapi dia kelakuannya begini. Itu dia. Gak penting. Dirijek. Hilda telepon lagi Billy. Pokoknya sekali lagi nggak usah ngomongin Hilda. Selagi kita jalan berdua, kita jalanin enjoy. Ya sekarang kamu angkat aja. Ini bukan siapa-siapa juga. Nggak apa-apa, diangkat aja. Bentar. Halo? Halo? Kamu di mana sih? Jangan curiga. Lagi syuting. Oh, syuting di mana sama A? Temenannya A. Syuting di mana sama A? Dia syuting sama Arafi. Tapi di situ kelihatan sekali Billy berbohong. Dia bilang kalau dia masih rutin syuting sama Raffi Ahmad di Bandung. Lalu Hilda saya suruh untuk video call. Ini lama banget. Aku mau. Ya Raffinya lama. Aku dari tadi juga nungguin lama banget. Oh ya udah, daripada kamu nggak bosan, video call aja sama aku. Gak usah lah, aku lagi repot, ntar aja. Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya. Biasa juga kamu video callin aku, malah aku jarang telepon. Kamu ngeluh terus kalau aku jarang telepon. Tapi sekarang kamu giliran aku telepon gitu. Enggak, aku lagi sibuk. Nanti kalau misalkan udah selesai nih acara, nanti aku telepon kamu video call ya. Ya. Ya udah, aku video call sekarang ya. Jangan, nanti aja nanti. Ya iyalah. Kalau video call ketahuan, tapi akhirnya Billy mengangkat video call-nya. Sang tua, Bilove, dan pasti kan mengajak keluarga dan yang lainnya. Kalau saya mah nggak cukup. Bentar. Siapa sih? Gak diangkat-angkat loh. Halo? Kok pakai masker? Kenapa? Lagi sama siapa? Kok sebentar? Udah disuruh ini, Arafi udah datang emang? Udah, tapi tag-nya lama banget. Mana Arafi? Mana? Masker banyak debu di sini. Oh. Arafinya mana? Enggak enak ganggu Arafi. Arafinya mana? Hah? Arafinya mana? Arafi lagi ke toilet. Oh. Dia lagi buang-buang air, kebanyakan minum es doger katanya. Oh gitu. Kamu lagi ngapain? Kamu udah di Bandung. Kamu udah di Bandung emang? Cepet banget. Kok apa? Kok mantanya berkaca-kaca kenapa? Mantanya berkaca-kaca kenapa? Mata berkaca-kaca. Enggak apa-apa. Enggak, aku nanya aja, mastiin kamu udah sampai belum gitu.
kan aku khawatir sama mobil aku. Ini mobil. Coba lihat dong jalanan tempat syuting. Kamu syuting di mana sih, daerah Bandung tuh di mananya sih? Aku banyak teman-teman di Bandung tahu. Kok ada suara cewek? Ya. Suara cewek siapa? Itu kok ada suara cewek sih? Udah ya, aku syuting dulu ya. Aku ditungguin Raffi nih. Iya, tunggu bentar ah. Tuh Raffi manggil-manggil. Ya kalau menurut gua sih ceweknya juga gendit, lakinya juga gendit, cocok dah ya kan, dua-duanya sama-sama gendit. Ya mungkin Bang Billy-nya juga lagi ada masalah sama Hilda, kita gak ada yang tahu. Tapi kalau gua lihat tadi sih ya emang dua-duanya ya gendit lah. Gua bilang juga apa, Billy ini kan kebanyakan sama cewek begitu. Maksud gue tuh pasti ada salah satu yang baper nih, ini kayak begini nih ya kan. Ini baper tuh pasti Tupi, pasti berantem Tupi. Udah lah, gak usah. Aku mah ngangkat juga formalitas doang. Oke, kita beli yang ini, Bu. Sini, Bu. Aku langsung ambil aja nih, Bu, yang itu, Bu. Mau kasih DP dulu atau mau bayar cash? Aku mau bayar cash langsung. Sorry banget nih, gue gak ikut-ikutan nih gini. Tapi Billy emang baru keluar sih honornya. Waduh, utang gue belum dibayar. Tulis namanya atas nama Sheila. Sheila. Waduh, ternyata mobil itu dibeli buat si Sheila. Aduh, Bang Billy, bisa aja modusnya, padahal mobil yang satu aja belum lunas. Sosokan mau beliin perempuan. Ini bayar jaket gue aja belum lunas. Gue boleh gak sih turun langsung? Enggak, tapi oke. Okay. Tapi lu jangan bilang ada gue ya. Ya lu juga ya, jangan bilang ada gue. Ya. Hilda gak tahan, dia pengen turun. Tapi saya pikir kalau kita turun nanti bakal berabe nih. Kamera tetap di dalam mobil aja. Saya dengan kita tetap ada di dalam mobil biar Hilda yang turun. Kita bisa mantau dari mobil. Kamu seneng gak? Seneng banget. Makasih ya, sayang. Ditelen nih gua rasa, Billy. Lihat kita, Billy. Gua penasaran liat Billy nih. Dia belum tahu ada Hilda di belakangnya nih. Lucu banget. Kita jahat gak sih? Ketawain temen sendiri. Gini kelakuan kamu. Kamu bilang apa tadi? Tadi aku telepon, kamu bilang kamu di Bandung loh. Ini aku mau pergi ke Bandung. Ya terus ini siapa? Ini? Beli mobil buat siapa kamu aku tanya? Buat bapak pengen mobil, pengen mobil yang lebih bagus gitu. Coba, gue mau tanya. Ibu! Bu, sini bu. Sini bu. Kenapa kamu bisa-bisa? Ibu, saya mau tanya. Ibunya dikompakin dulu. Ibu, no. Bu, kamu beli mobil aku tanya buat siapa? Coba bu, buat siapa bu? Buat bapak aku kan? Buat siapa? Bapak. Ibu jangan bohong, Bu. Tokul deh, Billy. Jangan mau kalau disuruh bohong, Bu. Buat bapak aku kok? Iya. Tanya aja ibunya. Tetap pergi sama Sheila itu. Ya sebentar lagi cepat. Dia panggil. Yaudah. Ikutin Billy, ikutin masuk.